Sisi nanti live di mana? Aku nggak tahu live di mana. Aku nggak tahu bakal aku live lagi atau nggak. Aku nggak tahu aku mau ngapain, guys. Hari patah hati, apa sih lu angsa student baru aja lu? Sabar sabar, gua ngomong ke viewers lu. Sabar sabar, gua ngomong ke viewers lu bentar ya. Sabar ya, gua ngomong ke viewers lu bentar. Ada nggak Mi? Eh kambing, sebelum janur kuning melengkung, apapun bisa terjadi. Kepada para pejuang cinta, jangan menyerah adik-adik. Kepada para pejuang cinta tikung, guys. Thank you pak telurnya ya. Tuh, jangan mundur-mundur-mundur, laki-laki bukan. Maju! Jadi ini apa sih? Valentino Rossi ya? Valentino Rossi bukan sih, guys, yang pembalap itu siapa sih namanya? Valentino Rossi bukan sih? Yang itu loh, yang suka nikung-nikung gitu. Dulu tuh kalau misalkan temen-temenku, kalau misalkan ada yang nikung temennya gitu, dikatain, oh Valentino Rossi kalah sama lu gitu kan. Dulu mereka suka berantem-berantem gitu kan. Jadi kalau misalkan nikung-nikung itu dibilang gitu, Valentino Rossi kalah sama lu gitu kan. Aku juga pernah guys strike. Emangnya dikira cuman dia doang yang bisa? Aku juga bisa guys. Aku sering tahu strike. Aku sering strike. Terus segitu banyak deh pokoknya. Kamu mau aku gombalin gak? Apa? Ya udah tadi waktu aku nanya, kamu tahu gak perbedaan kamu sama sinyal? Kamu jawabnya apa? Nah kayak gitu. Kamu tahu nggak? Dia udah ngantuk ya tuh. Perbedaan kamu sama sinyal. Apa tuh? Kalau dia mau ngomong kok dia salting ya guys ya. Apa nih? Apa sih? Kalau sinyal 4G, kalau kamu 4Me. Salting deh, aku baper deh. Masa gitu guys gombalinnya? Bilang gini guys, kalian tahu gak bedanya kalian sama barang 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 apa? Barang kuno. Kalau misalkan barang di situ tuh antik, kalau kamu cantik. Masa gitu sih butes gombalinnya? Gimana guys? Ini aku mau cahayanya di sini. Gimana caranya? Butes, butes. Masa ini begini? Ih, Thomas, udah lo banyak banget anjay telurnya. Makasih lo. Banyak banget. Oh, yaudah. Kebanyakan dari kemarin. Makasih, Thomas. Hari ketuk gue cek image. Bi, kayaknya ini mending nyalain aja deh. Coba boleh gak pinjam HP lu gue yang setting? Pinjam bentar. Enggak banget. Bye Pepe. Gini kak guys, ini tuh kayak ini aja deh. Nah, ini aja ya guys ya. Tadi itu kan kayak gelap banget aja gini. Bagusan gini nggak? Tadi terang banget. Aduh salting deh, baper baper. Unc unc unc. Saltingnya tuh balik kamera, kameranya dikecilin, kursi diputer-puter gini. But saltingnya jelek guys. Oh mati ketuh. Kemarin gue ngeliat cewek jelek, gue bilang jelek lu, terus dia nangis, masuk ke rumah. Nggak lama keluar lagi langsung jadi cakep. Dari situ gue percaya kalau cantik itu dari dalam. Apaan sih, receh banget kalian. Kenapa kalian receh banget? Makasih Randy, Ori, Nur Bagus, makasih. Receh deh, G. Gas 130599 request dari siapa? Andai buat apa dia request kita weh. Ya, HBD.
podcast maksudnya? Oh, ini udah lama ya? Oh, udah lama. Gaby virtual, Gaby virtual. Oh, zaman ijo-ijo yang itu yang di Mogala ya? Virtual, virtual. Virtual aja udah bahagia guys, apalagi ketemu langsung. Virtual. Udah amat virtual. Yang penting bahagia guys. Yang penting bahagia. Virtual. Yang penting bahagia. Aku merinding guys. Makasih jeruk. Sudah ya. Pesan moralnya, pesan moralnya. Marah-marahnya cewek kalau dia sayang tetap ini guys, tetap kangen pasti ujung-ujungnya itu pesan moral gue guys. It's not over. Gitu. Pesan moralnya. Semarah-marahnya cewek kalau dia sayang tuh tetap ini guys, tetap kangen pasti ujung-ujungnya itu pesan moral gue guys. Kok kalian malah kirimin aku video-video lama guys? Ini video-video lama anjay, kenapa dikirim ke sini ya? Apa ini tadi bekas baby? Ini udah tadi nih si provok nih ternyata si Febri, Febri Asyu provok. Makasih Pak. Oh, kalian lagi flashback, lagi nostalgia. Guys, kalian tuh ya, ini kan masih tengah pertengahan kan. Daripada kalian flashback, mendingan kirim video-video baru. Kita mau buat kenangan baru, guys. Daripada kita mau ngulang kenangan yang lama, anjas. Mending kalian kirim video-video baru gitu. Jadi kita banyak kenangannya. Kalau misalkan akhir-akhir dikirimin video lama kan sama aja. Ya nggak sih? Mendingan kita mau buat kenangan-kenangan baru gitu, guys. Kelas! Sih, emang bingungin pas cewek-cewek udah punya nih, lemari nih, tas banyak, baju banyak, dia pengen pergi, aduh ya ampun aku beli apa-apa. Tapi emang bener tahu, kita tuh baju yang kita beli ya guys, sebagai defense seorang perempuan, baju yang kita beli itu tuh gak bisa dipakai buat pergi-pergi loh, bajunya itu cuma karena lucu, atau gak pas sama tempatnya, atau gimana, pokoknya berarti kalau misalkan itu ya berarti emang gak ada aja, gak ada baju yang sesuai buat pergi ke tempat itu gitu. Faktos ya guys ya. Kok bisa sih? Aku kayak bagus kayak punya dia gak guys? Bagus gak? Bagus gak punya aku guys? Pusing. Emang enggak ya? Ini bagus punya aku. Subway surf. Malah kejar-kejaran. Banyak banget lagi yang lari. Kok gak ketangkep ya, aneh. Oh kalau ketangkep ketabrak deh kayaknya. Kalau motornya lebih kenceng lagi ketabrak itu. Lemon, Teguh, Jesselin, dibikin kalah sama Fanny. Gak mungkin! Ketemu orang! Udah, aku bisa! Fanny-nya gak bisa. Kok kayak gini? Apa orangnya? Ketemunya kayak gini. Pesukir gak ada emblem, co. Gue dikejar tadi, sorry. Karat tuh gue. Ya ampun, udah Fanny, ye! Iya, mau gimana? Fanny itu tadi mah hero racing, guys. Dikasih batu! Dikasih batu! Dikasih batu! Dikasih batu! Aaaaah! Selamatin masing-masing gue. Selamatin. Emang jago banget guys. Makasih Chavio Foden. Makasih guys. Aku nanya malah ngomongnya af. Aku lagi nanya loh. Oh iya jago. Perpaduan Elis dan Aiko. Gak lihat sih. Senyumnya mirip Kak Aiko sih guys. Tapi aku gak lihat mirip Kak Elis. Tapi mirip ini. Mirip senyumnya mirip Kak Aiko. Aku pernah lihat ini gak sih? Kau
gue bisa menyimpulkan lagi guys ya, orang yang bernama K di depan tuh ganteng dan cantik. Mode orang ketiga anjay. Kaya dan apa? Cocok guys, kakak. Eh jangan. Ajas. Si orang ketiga gak hot woy. Dari mana hot? Aku tadi mau ngomong gini guys, udah kakak dia. Gak jadi deh. Ntar Celi ngambek anjay. Ntar Celi ngambek. Wih ini, ya ini apa ini bajunya pas kita ini tahu ketemu di itu di mall kita ini mau beli ini depan mukaku guys.